Ribuan warga penerima bantuan dari Keluarga Harapan berdesak-desakan saat menerima bantuan di kantor pos Kecamatan Pasosongan. Ribuan warga ini adalah warga desa sekecamatan Pasosongan. Bantuan dari program Keluarga Harapan diberikan untuk keluarga kurang mampu. Untuk balita senilai Rp800.000, sementara untuk anak tingkat SD senilai Rp400.000. Termasuk fotokopi KTP, kemudian ya. Yang diterima berapa, Pak? Yang diterima macam-macam tergantung keluarga. Kalau sementara itu, Wiryawan, koordinator PKH Pasosongan, mengatakan sebelumnya telah dijadwal per desa. Namun karena kantor pos siap dilaksanakan sekaligus, akhirnya pemberian bantuan tersebut langsung dilakukan secara serentak seluruh Kecamatan Pasosongan. Ada sekitar 1.139. Sekecamatan? Ya, satu kecamatan. Tapi itu tidak sesuai dengan kuota karena kuota sebelumnya itu sudah dikurangi dengan jumlah peserta yang tidak memenuhi syarat. Jadi ada beberapa peserta yang tidak memenuhi syarat. Ketika 3 bulan pertama tidak memenuhi syarat, dia akan tidak diturunkan bantuan. Apabila kemudian dia memenuhi syarat lagi, turun lagi bantuan. Jadi ya pencairan itu tidak mesti sama kuota. Kalau nominal uangnya gimana, Pak? Nominal uang itu berbeda-beda, jadi tergantung komponennya. Ketika dalam untuk anak SD itu senilai Rp400.000. Untuk anak balita dan SMP itu Rp800.000. Jadi apabila satu keluarga itu ada beberapa komponen, misalnya balita, ada SD, ada SMP, juga lumayan banyak dapatnya. Pantauan Madura Channel, warga penerima bantuan ini terpaksa berdesakan serta antre berjam-jam di lokasi kantor pos Kecamatan Pasosongan. Dari Sumenep, Ahmad Sain memberitakan.